Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Herdianti dan Ustazah Imas Kurnia pada integrasi bahasa Inggris dan SBDP. Menentukan kalimat singular dan plural pada hasil karya seni lipat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tensi dasar bahasa Inggris 1.2. Merespon dengan melakukan tindakan sesuai instruksi secara berterima. 4.2. Menyalin tulisan bahasa Inggris secara tepat. SBDP 3.4. Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. 4.4. Membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah seni bentuk rupa. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyambung atau menyatukan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dengan lem, jarum jahit, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari cara membuat hewan dari kertas origami dengan teknik lipat. Sebelum itu, mari kita dengarkan penjelasan tentang number berikut. We will learn about number. Kita akan belajar tentang angka. Let's see the table and read together. Mari kita lihat tabelnya dan baca bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Can you count until 20? Bisakah kalian berhitung sampai angka 20? Good job! The next table. Tabel selanjutnya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 million, 1 billion. The meaning of 100, arti dari 100 adalah 100. 1000, 1000. 1 million, 1 juta. 1 billion, 1 miliar. Next, selanjutnya, we will learn about singular and plural noun. Kita akan belajar tentang singular and plural noun. What is singular? Apa itu singular? Singular is tunggal atau satu. What is plural? Plural is jamak atau lebih dari satu. And what is noun? Apa itu noun? Noun is kata benda berupa person, orang, place, tempat, animal, hewan, thing, benda. That's all about singular and plural noun. Let's see the example. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada tabel penggunaan singular dan plural. Bird, birds. Broom, brooms. Camel, camels. Desk, desks. Doll, dolls. Egg, eggs. Flower, flowers. Fork, forks. Game,
camps, lamp, lens, nest, nests, pen, pens, photo, photos, shirt, shirts. Untuk penggunaan plural ditandai dengan huruf S pada akhir kata. Kita lihat selanjutnya contoh kalimat dari one bird, yaitu satu burung. Contoh kalimat dari singular. Two birds, contoh kalimat dari plural yang artinya dua burung. Three birds, tiga burung. The next activity, kegiatan selanjutnya, kalian akan melakukan latihan atau mengerjakan latihan yang ada pada buku paket bahasa Inggris halaman 65, page 65. Di sini instruksinya adalah listen and circle, dengarkan dan lingkari. Tetapi ustazah ganti instruksinya menjadi write the number in English. Jadi tugas kalian adalah menuliskan angkanya ke dalam bahasa Inggris. Contohnya, for the example, angka 23. Kalian tulis bahasa Inggrisnya 23. Begitu selanjutnya, kalian kerjakan sampai angka 38 yang ada pada barisan terakhir. Latihan ini kalian kerjakan di buku paket. Tetapi jika tidak cukup untuk menulisnya, silakan kalian tuliskan di buku tulis latihan bahasa Inggris. Yuk kita simak cara membuat hewan dari kertas origami berikut ya. Silakan menyimak.
Tugasnya adalah sebagai berikut. Buatlah 4-5 bentuk hewan dari kertas origami, tempelkan di buku gambar, lalu buatlah contoh kalimat singular dan plural. Alat dan bahan, kertas origami, spidol, buku gambar, lem, dan pensil. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ya, paling lambat dikumpulkan hari Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.